yang pertama Indonesia? Jelas kalau itu. Siapa? Ini terlalu gampang. Iyo. Siapa? Yes. Kano. Gak boleh dianenehin. Iya, gak boleh. Gak boleh dianenehin. Kalian yang berharap aneh-aneh. Enggak, jangan itu. Itu pahlawan. Lu sujon, enggak. Lu gak apa-apa. Mana ada, cerah di luar. Sujon itu. Terus kamu pernah gak terjun di dunia politik? Belum. Kalau di air pernah. Ya, sama lihat belum pernah di air. Aneh bener orang. Selama selama hidup kering. Aneh bener masa belum pernah terjun di air. Orang tuh basah sekali Yon. Iya, Mas Yon. Iya. Episode 4 udah dituduh ya. Tapi aku kalau bicara politik ya belum pernah sih aku. Aku enggak pernah terjun sama sekali di dunia politik. Sama sih gue juga enggak pernah. Kalau dong pernah ikut kampanye gue tapi kampanye ya, kayak diajakin gitu. Tapi itu dibayar. Lumayan. Ya. Kan aku nggak tanya ininya berapa ya? Iya. Aku tanya dibayar enggak? Ya kan nganggur mah. Iya atau enggak? Kenapa langsung lumayan? Berarti iya. Lumayan tuh. Iya dibayar. Yang penting pakai kaosnya gitu. Ah. Lagi nganggur tuh. Tonton liburan sekolah. Oh, itu gitu. Lama, udah lama. Tahu oh, itu kayaknya lama. Itu liburan sekolah. Yang menang udah pasti dia terus gitu ya di liburan sekolah. Oh. Yang menang orang itu terus gitu maksudnya gitu. Yang pakai jaket ini. Jaket apa? Kalau aku pernah selalu jadi petugas TPS kalau pemilu. Setiap TPS pemilu. Yang paling kan bayarannya lumayan tuh. Sehari waktu itu aku ingat 500.000. Tuh kan, gede kan? 500.000. Yang paling sakit itu pas pemilihan presiden bersamaan dengan DPR. Ah, kapan itu? 5 tahun lalu berarti. Iya enggak sih? Iya, 2019. Yang terakhir, iya yang terakhir. Yang bebarengan ya DPR sama presiden kan? Iya, pemilu sama pilkada. Oh iya, iya. Iya itu. Wah, itu sampai subuh di kami. Tapi kan kalau komik-komik tuh banyak juga kan yang bersinggungan sama politik sekarang kan. Iya. Ya. Ada seniornya Ali Akbar. Ya, Mamat. Iya, kalau Mamat. Senggol pemerintah kan. Viral kerja, senggol kerja. Tapi menurut kita tuh komik memang sering ini ya, selisihan sama politisi. Iya. Ah, beberapa ya, beberapa menurut. Tapi emang memang secara enggak langsung angle-nya untuk jadi premis mungkin menarik kali. Dan menurutku beberapa komik-komik yang sudah ke situ juga memang mereka punya kapasitas di bidang itu. Iya. Jadi kalau gua contohnya, kayaknya gua ngerasa nggak pantas nih kalau ngomongin nulis materi tentang pemerintah kayaknya gua nggak di sini dah gitu. Ya. Gua takut salah gitu. Apalagi aku yang tadi aku bilang sendiri kalau terjun saja belum pernah sama sekali gitu di dunia, bahkan bukan politik di negara ini, tapi untuk ukuran yang minimalis saja di kampus, aku tuh kayak nggak pernah gitu, sama sekali terjun ke dunia politik, jadi nggak tahu sistemnya kayak gimana, struktural kayaknya gimana, jadi ya udah lah gitu. Aku malah mau yang bosen ya. Banyak bacot. Iya tadi panjang. Poinnya sama kayak tadi. Iya. Gak apa, yang penting kayak sosuan aja. Biasa kan gitu. Orang-orang di atas juga banyak gitu. Jadi kayak kosong. Keren. Menyusul memetarkan diri.